On the way Bali, suasana Bandara Soekarno Hatta di malam hari, Bray. Bray, kembali lagi di Warung Inspirasi. Kali ini Beta Dayang dan Warung Inspirasi akan ke Bali ya. Sampai ketemu di Bali. Suasana antrian nih untuk naik ke pesawat. Paris on the way Bali. Pusing gua, nggak bisa dibuka. Oke, Bray, saya sekarang sudah tiba di Ngurah Rai Bali. Sampai ketemu di Bali teman-teman subscribe oleh teman-teman komunitas Cupang ya. Ikuti terus perjalanan saya selama di Bali ya, Bray. Welcome to Bali. Sekarang kita sudah tiba di Bali untuk mencari inspirasi baru yang ada di Bali. Kita sudah tiba di Bali. Sekarang Waris akan mencari inspirasi yang lebih kreatif mungkin, yang bisa memotivasi teman-teman untuk berwirausaha ya. Si Ungu beraksi. Si Ungu sekarang beraksi di Bali. Sekarang saya berada di Joger Bali, ingin ngeborong ya, ingin belanja sedikit buat oleh-oleh di Bali, Bray. Sekarang saya akan masuk di Pantai Sanur untuk mencari makan siang. Mungkin selain melihat pantai pemandangannya, saya juga akan cari yang lucu-lucu nih, Bray ya. Kali aja ada tukang ikan cupang nih, Bray, di sini nih, Bray. Jangan lupa sambil menonton video ini untuk mensupport channel ini dengan subscribe, like, and share agar makin semangat ya, Bray, buat kontennya. Warung Mak Beng. Kita mampir makan di Warung Mak Beng Sanur Bali. Itu pantai dari sana. Ada belas, toh? Belas kan?
Pantai Sanur, Bray, dekat dari restoran kami makan tadi. Ini adalah suasana Pantai Sanur. Ini referensi buat teman-teman subscribe di sana kalau main ke Bali. Jangan lupa mampir ke Pantai Sanur. Selain karena pemandangannya, di sini juga dekat kalau mau makan. Akhirnya nyampe juga di hotel peristirahatan kita. Oke, Bray, seperti biasa sambil menonton video ini jangan lupa untuk mensupport channel ini dengan mensubscribe, like, and share. Kali ini saya kunjungan ke Bali berupaya untuk mendapatkan inspirasi baru buat teman-teman yang ada di sana, khususnya wirausaha di bidang apapun itu ya, apakah itu ikan cupang atau kuliner atau yang lain, bergerak di bidang jasa dan lain-lain. Mudah-mudahan di kunjungan kali ini bisa lebih baik dari kunjungan-kunjungan sebelumnya yang memang saya belum dapat sekiranya inspirasi baru buat teman-teman yang ada di teman-teman subscribe di channel Warung Inspirasi ya. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini agar kedepannya makin semangat dengan cara mensubscribe, like, and share ke teman-teman yang lain, karena itu adalah bagian atau penghargaan bagi kami sebagai tim dari Warung Inspirasi. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa saling menginspirasi dan saling memotivasi dalam hal wirausaha. Oke, sampai ketemu lagi di seputar aktivitas saya selama di Bali ya, karena kurang lebih di sini saya hampir seminggu ya untuk berkunjung ke beberapa tempat, baik itu destinasi wisata, kuliner, atau oleh-oleh yang ada di Bali. Oke, thank you. Sukses selalu buat kita semua. Salam wirausaha, salam satu hobi, wirausaha. Semakin semangat dengan adanya konten-konten yang dibuat Warung Inspirasi. Oke, sukses selalu buat kita semua. Dan selamat siang. Thank you. Ini adalah hasil borongan untuk oleh-oleh buat bacok ya, Bray. Ini oleh-oleh dari teman-teman dari Makassar ini, Mapala Umi Makassar, mahasiswa pencinta alam. Ini yang bakal saya pakai untuk berkunjung ke beberapa tempat di Bali ya. Ini mudah-mudahan bacok muat nih, Bray, karena saya biasanya kalau beliin baju buat anak kadang kegedean, kadang kekecilan. Tapi mudah-mudahan ini muat nih. Yeah. Ada kaosnya juga ini kayaknya. Tadi lupa ini meeting apa, cuman milih-milih doang ini, Bray. Kagak merhatiin motifnya, cuman ukurannya aja nih yang saya pasin. Nah, kita lihat. Nantinya Warung Inspirasi pun
akan membuat kurang lebih motif-motif beda ya. Jadi waris ini akan mengeluarkan baju-baju atau aksesoris lain yang indens ya, maksudnya bukan indens tapi cuman ada satu gitu, jadi nggak ada duanya, jadi limited edition ya. Jadi nggak desain satu kaos atau aksesoris itu samaan tapi beda, jadi satu produksi satu macam. Mudah-mudahan terrealisasi ya, mudah-mudahan terkabul ya. Ini salah satu keinginan waris warung inspirasi untuk kedepannya makin kreatif dan makin bisa menginspirasi dan mengsirapa menginspirasi dan memotivasi teman-teman untuk berwirausaha. Tujuan saya salah satunya untuk ke Bali ini mencari referensi juga, atau apa namanya, minta masukan dari beberapa teman-teman yang udah berwirausaha di sini di bidang apapun itu, agar sekiranya nanti saya bisa terapkan di waris atau warung inspirasi. Tentunya saya sangat berharap doa dari teman-teman, support dari teman-teman, agar kedepannya makin kreatif dan kita bisa saling sharing, berbagi pengalaman tentang dunia usaha ya, Bray. Ayam betutu, kita mampir di ayam betutu malam ini sebelum istirahat di hotel untuk melanjutkan aktivitas besok, Bray. Eh, Pak. Ayam betutu. Goreng. Ayo yang digoreng. Goreng. Goreng. Sini semuanya goreng, Mas. Ya, sip. Ini lagi siapa? Ayo taruh sini aja. Goreng. Sini nih goreng nih. Goreng. Hah? Kamu mana? Sudah kan? Kuah. Aku ah. Mantul ayam gorengnya nih, Bray. Seludes. Laris manis. Ayam betutu di malam hari. Sekarang saya on the way ke hotel untuk istirahat dan akan melanjutkan perjalanan di besok pagi menuju kunjungan-kunjungan berikutnya. Oke, Bray, saya sudah sampai di tempat istirahat. Saya akan coba istirahat dulu di kamar ini. Ini adalah kamar yang saya ambil tadi, di ruangannya agak kecil sehingga pada saat saya mau nerima tamu teman-teman subscribe dari Bali, begitupun teman-teman komunitas, agak terbatas ya ruangnya, Bray. Akhirnya saya ambil yang agak lega. Nah, ya lumayan lah ini buat memanjakan diri ya, Bray. Jadi sekali lagi bukan pamer, tapi berharap ini bisa menginspirasi teman-teman untuk bisa beristirahat di tempat sebagus ini. Saya rasa kalau kita berwirausaha, apalagi kita konsisten dan apa ya, yakin, saya rasa nggak begitu sulit. Beda kalau kita bekerja di sebuah sistem yang ruang gerak kita terbatas. Jadi bukan membanding-bandingkan, tapi tetap warung inspirasi ini kan dari dulu saya buat untuk menginspirasi teman-teman agar mau berwirausaha dan mengasah kemampuan atau pengalaman dalam hal wirausaha. Mudah-mudahan kunjungan di Bali kali ini bisa menginspirasi kita. Karena seperti yang kita ketahui, di Bali ini banyak destinasi wisata yang sangat indah, dan juga kulinernya pun dan juga
apa namanya, yang sifatnya mungkin hampir sama ya di beberapa daerah lain, yang ada perbedaan dikit mungkin karena di sini turis-turisnya lebih antusias ya, kurang lebih hampir sama di Lombok. Tapi apa namanya, kembali lagi bahwasanya saya bukannya membanding-bandingkan dengan daerah lain, tapi kebetulan memang kunjungan lagi di Bali, jadi saya berupaya untuk mencari inspirasi-inspirasi baru buat subscribe yang ada di sana. Oke, Bray, kembali lagi ke dari Warung Inspirasi. Kali ini saya berada di Bali, di salah satu destinasi wisata atau kota yang cukup banyak destinasi wisatanya ya, begitupun kulinernya. Jangan lupa sambil menonton video ini untuk mensupport channel ini dengan mensubscribe, like, and share, karena sangat dibutuhkan banget dari Warung Inspirasi support dari teman-teman, mulai dari subscribe, like, and share-nya, karena itu sangat membantu agar kedepannya makin semangat dan makin kreatif dalam membuat konten atau video-video yang bisa menginspirasi teman-teman semuanya yang ada di sana. Ini kali pertama saya ngebuat atau ngedesain betadine, karena kebetulan alhamdulillah usaha ikan cupang saya sudah berjalan, sudah mulai ada transaksi, tinggal mengembangkannya aja dan sharing perihal pengalaman-pengalaman saya selama miara ikan cupang ataupun usaha yang lain ya, Bray. Oke, mudah-mudahan kunjungan di Bali ini saya bisa mendapatkan inspirasi baru buat teman-teman yang ada di sana, khususnya dalam hal wira usaha, bergerak di bidang apapun itu, agar kedepannya kita bisa sharing, saling berbagi, dan tentunya dapat teman baru atau teman silaturahmi ya. Jadi murni untuk mencari silaturahmi, pengalaman, dan juga mengasah kemampuan dalam dunia usaha. Oke, mudah-mudahan video yang dibuat Warung Inspirasi bisa